Halo Lancaster Indonesia, jumpa kembali dengan saya, Smooth Shop. Kali ini kita membahas tentang Lexus RX 450H warna putih mengkilap. Ayo kita mulai. Sebelum kita masuk ke proses unboxing, terlebih dahulu kita melihat bagian kotaknya dulu ya guys. Ini adalah Wellinex Lexus RX 450H, scale model, pintu bisa dibuka, pull back untuk 3 tahun ke atas. Sedangkan untuk bagian atas seperti ini, tidak ada yang perlu saya bahas, kita lanjut ke bagian belakang. Di sini ada berbagai merek pabrik mobil, jadi produk ini sudah mendapatkan lisensi resmi dari pabrik mobil yang tertera di sini. Sedangkan untuk bagian bawah di sini ada stiker SNI dan berbagai merek pabrik mobil juga ya. Untuk pembahasan bagian kotak menurut saya sudah cukup. Selanjutnya kita masuk ke bagian diecast. Ini dia mobil yang akan kita bahas hari ini. Kita ukur dulu ya guys. Panjangnya 11,5 cm, sedangkan tinggi 4 cm, dan lebar bagian spionnya 5,5 cm. Baik, kita lanjut ke bagian depan. Bagian tengah di sini ada logo Lexus. Lampu depan menggunakan mika. Grill dan bumper dari bahan plastik. Selanjutnya untuk bagian atas, kaca bagian depan dan atap bening ini menggunakan mika. Kaca spionnya dari bahan logam. Bagian yang warna putih di sini seluruhnya dari bahan logam ya. Selanjutnya untuk bagian samping, ban terbuat dari bahan karet, peleknya dari bahan plastik. Sebelah kiri belakang di sini ada tempat pengisian bahan bakar ya. Mobil ini tipe pullback, jadi seperti ini. Pintu kanan dan kiri bisa dibuka. Stirnya ada di sebelah kiri. Stir dan tempat duduk bagian dalam terbuat dari bahan plastik. Selanjutnya untuk bagian belakang. Bagian tengah di sini ada logo Lexus, sebelah kiri ada tulisan Lexus ya. Sebelah kanan di sini ada tulisan RX 450H. Lampu bagian belakang ini menggunakan mika, bumper bawah dari bahan plastik. Selanjutnya untuk bagian bawah, sini ada tulisan Welly nomor 43641 made in China Lexus RX 450H. Bagian bawah ini yang warna hitam seluruhnya dari bahan plastik. Baik, untuk pembahasan mobil Lexus ini menurut saya sudah cukup. Buat Anda yang berminat silakan cek link di bawah dan sampai jumpa video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai di sini dulu video saya hari ini. Saya dari Smooth Shop pamit undur diri. Stay tuned for the next update. Jangan lupa untuk memberikan pendapat Anda tentang diecast ini. Sebisa mungkin akan saya jawab. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe. Salam diecaster Indonesia. Bye bye.